Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini tuh gue bakal sharing sama kalian tentang tips modifikasi untuk mobil Expander. Kalian bisa lihat di belakang gue, spesial banget kali ini mobilnya bukan cuma satu, tapi gue ada 1, 2, 3, 4 mobil yang bakal langsung kita cobain velg-velg HSR Wheel berikut ukuran bannya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman dari Xmog, Expander Mitsubishi Owner Club. Wah, yang sudah mau datang dan mau direpotin nih. Ini banyak banget, ada 4 mobil. Ini konten perdana banget nih. Kita kerja sama bareng komunitas dan benar-benar bukan cuma satu mobil tapi banyak mobil yang datang, yaitu 4. Jadi kita cukup sekali ganti aja. Nah, untuk Expander ini dia memang awal Expander ini tuh standarnya itu dia ada di ring 16. Jadi kita akan coba ganti dari ring 16, 17, 18 dan 20. Langsung kita coba. Jangan kemana-mana. Ini dia. Halo boy, gue sekarang lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Kalimalang, namanya Street Race. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kalimalang, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau mau fitting-fitting velg, secara gratis langsung datang aja ke sini. Nih, di follow Instagramnya ya. Oke boy, seperti yang tadi gue janjikan, kita akan bahas velg dan ban apa aja yang cocok di Expander. Sebenarnya standarnya dia tuh 16, tapi menurut teman-teman pengguna Expander tuh 16 tuh kayaknya jingkrak banget ya, jadi kayak gak seru. Kita langsung naikin aja ke ring 17. Ini dia ring 17-nya. Untuk pilihan pertama udah gue pilihin, ini adalah HSR Oster dengan spesifikasi ring 17. Lebarnya itu 7,5 dengan belakangnya 9. Nah, untuk offsetnya sendiri ada di 42 dan 35. Untuk bannya ini kita pakein Acelera PHIR dengan ukuran 225/55 ring 17. Kalau untuk modelnya sih oke lah ya. Ini kebetulan kita pakai mobilnya Om Wira nih, teman dari Xmog juga. Kayaknya warnanya masih matching ya, kalau grey-nya dicampur. Ini silver kan ya? Street silver ya? Kalau silver dicampur grey juga kayak masih masuk sih ya. Keren sih. Kayak warnanya tuh kayak nggak terlalu nyebrang banget. Jadi dia soft lah. Untuk fitment-nya sendiri depan rata body dan belakang pun juga agak keluar sedikit, tapi lebih dominan ke semok ya, padet gitu loh kalau gue ngeliatnya. Gimana boy? Oke, kita lihat yang kedua. Nah, untuk pilihan yang kedua kita udah pilihin, ini adalah HSR 10 dengan spesifikasi ring 17, lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 42. Untuk bannya sendiri kita pakein Acelera PHIR dengan ukuran 215/55 ring 17. Jadi kalau misalnya tadi sana kita pakai 225, mungkin agak-agak sedikit narik. Kalau kalian nggak begitu suka yang tebel-tebel ya bisa opsi selanjutnya yaitu di 215/55. Untuk modelnya sih, hauce ya. Ini silver ketemu sama polis nih, selera sih ya. Kalau untuk pilih velg, apa warna velg itu sebenarnya bener-bener keselera sih. Jadi ya balik lagi ya, modifikasi itu bukan tergantung bagus atau jelek, tapi lebih dominan ke kebutuhan dan selera dari kalian nih si yang punya mobil. Untuk fitmentnya dia depannya rata body, enak dilihatnya, belakangnya juga rata body, walaupun sejujurnya gue lebih suka yang tadi sih. Kalau yang Oster itu benar-benar kelihatan lebih padat sih. Tapi kalau ini karena dia rata jadi kelihatannya mobilnya jadi lebih sopan aja. Tinggal pilih. Oke boy, selanjutnya di ring 17 kita punya HSR Kumamoto. Ya, modelnya udah keren banget deh. Dengan spesifikasi ring 17, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 40. Untuk ukuran bannya sendiri kita pakein Acelera PHIR dengan ukuran 225/55 ring 17. Coba ya, gue make sure dulu nih. Satu, bener, 225/55 ring 17. Untuk modelnya sendiri sih udah oke banget. Fitmentnya juga, rata body. Sedap. Nah, belakangnya juga rata body. Oke lah. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih, tadi ya udah ada beberapa pilihan ring 17. Pertama, kedua, ketiga. Kita langsung cek yang ke ring 18-nya yuk. Nih, ini dia ring 18-nya nih.
Nah, ini dia boy. Oke, untuk ring 18 yang pertama, pilihan pertama kita itu jatuh kepada HSR Shinjuku. Yang dimana sebenarnya nih model-model kayak gini banyak digunakan untuk mobil-mobil sedan. Tapi kita coba ditempel di SUV ke Expander ini dan ternyata, wow, cukup membuat gue nggak bisa tidur. Bukan gue sih sebenarnya, tapi owner yang udah ngelihat dia nggak bisa tidur nih katanya. Oke. HSR Shinjuku ini memiliki spesifikasi yaitu ring 18 dengan lebar itu 9,5 dan 10,5. Offsetnya itu dia di 30 dan 22. Makanya kenapa tadi gue bilang ini sebenarnya spek-spek sedan nih. Tapi kita masukin ke Expander SUV gini ternyata juga keren juga ya. Walaupun dari bagian depan ini memang kelihatan keluar, belakang juga keluar. Ya kalau misalnya mau pakai velg ini untuk Expander kalian sih, saran dari gue, bagusnya ditambah lagi nih over fender di sini nih. Wah, pasti jadi ganteng sih. Nah, untuk bannya sendiri kita pakai 225/50 ring 18 ya. Jadi depannya kalau secara fitment sih depan memang agak keluar ya. Ya memang sih kalau gue tidak menyarankan kalau depan harus terlalu keluar seperti ini sih, gue tidak menyarankan sih. Karena udah terlalu over aja gitu ya. Ini bakal hati-hati banget nih apalagi kalau lewat pintu tol gitu kan, mepet-mepet, aduh. Ngeri banget nih, sayang banget. Kalau untuk belakangnya gue sih suka banget ya karena dia udah apa namanya? Fitmentnya tuh kayak pas banget gitu, ngedonat gitu, dan anak muda banget sih, ABG banget. Kita lihat pilihan selanjutnya di ring 18 ya. Dia ada di belakang sana nih, ayo sini. Pilihan selanjutnya untuk di ring 18, gue punya HSR FJ Tual. Yang dimana ini salah satu jajaran HSR Forge, dia itu bukan yang casting. Jadi kalau harga itu lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena kualitasnya yang pasti dia lebih ringan dan lebih kuat sekitar 20%. Keren. Nah, untuk speknya sendiri boy, dia itu ada di ring 18 dengan lebar 8,5 dan offsetnya 45. Untuk bannya sendiri kita coba kasih pilihan lain nih. Kalau biasanya pakai 225/50, ini gua coba pakaiin 235/45 nih. Nah, coba deh kalian bisa pilih sendiri untuk ring 18 bagusnya di bagian mana? Bagusnya di ukuran mana? 225/50 kah atau di 235/45? Yang pasti kalau untuk fitmentnya dia masih rata bodi ya, agak keluar sedikit banget, masih toleransi sih kalau untuk depannya. Sedangkan untuk belakangnya dia udah pas banget rata bodi. Keren. Aduh. Nah, untuk di ring 18 sebenarnya masih ada beberapa pilihan lagi, tapi kita coba kasih dua ini. Kalau misalnya masih kurang, kalian bisa langsung buka Instagramnya @hsr_wheel. Nah, di situ bakal banyak banget pilihan. Atau di katalognya kita ada di @katalog.hsr. Sini, kita lihat ring 19. Nah, selanjutnya di ring 19. Kebetulan ring 19 kita nggak banyak pilihan ya. Sebenarnya banyak sih, tapi kayak harus ngakal-ngakalin. Jadi menurut gue nggak simple lah ya. Kita pilih yang simple-simple aja, yang langsung plug and play aja. Ini adalah HSR NE5 dengan spesifikasi ring 19. Lebarnya itu 8,5 dengan offsetnya itu 45 nih. Nah, untuk bannya kita pakein 245/35 dari Acelera nih. Beuh, gila. Ini sih modelnya timeless banget sih. Keren banget sih, gue nggak bohong. Dan balik lagi, ini tuh sebenarnya kalau menurut gua ini adalah model-model velg yang digunakan untuk sedan. Tapi ternyata dipakai di mobil SUV seperti Expander ini masih keren. Aduh, ini gua yakin sih kalau banyak ABG yang ikutan yang beli yang punya Expander nih, dia pasti akan tertarik banget nih untuk milih-milih velg seperti ini nih. Kita lihat belakang untuk fitmentnya ya. Untuk fitmentnya sih depan agak keluar sedikit, cuman bener-bener hampir nyaris enggak kelihatan. Sedangkan untuk belakang dia rata body, jadi masih aman banget. Sayang banget ya, 19 gak banyak pilihan. Ya udah deh, kita langsung lihat yang 20 di sebelah sini. Wadidaw, ini gokil banget nih. Ini paling gokil nih kalau menurut gue deh. Karena pilihan gue sendiri sih. Oke, ini langsung aja. Ini adalah HSR Steve dengan spesifikasi ring 20 dengan lebar 8,5 dengan offsetnya itu 42 nih offsetnya. Untuk ukuran bannya itu kita pakein, bentar gue harus ngintip nih, tadi gue lupa. Nih dia, ukuran bannya 225/35. Wah, gokil banget ya. Velgnya warna grey, lu lihat deh. Lihat deh boy. Dia tuh palang 5, jadi daleman kalian tuh kelihatan banget nih.
Apalagi kalau misalnya kalian mau tampil lebih racing, ini kan sebenarnya udah velgnya tampilan udah racing banget nih. Kalau mau lebih racing lagi, bagian depannya kalian bisa ganti pakai BBK, big brake kit, paten, keren banget. Untuk fitment ya, fitment bagian depannya agak keluar sedikit, velgnya memang agak menonjol keluar, jadi ini harus agak hati-hati juga nih, agak-agak aware nih kalau misalnya mau bayar tol terutama. Untuk belakang ya, belakang sih dia lebih dominan rata body tapi masih agak sedikit keluar. Jadi ya, ya udahlah kalau udah ganti velg harus lebih hati-hati lagi di bawa kendaraannya tuh harus lebih hati-hati lagi, lebih disayang lagi. Cuman yang pasti gue suka banget kenapa tampilannya dia racing banget ya. Kita 20 tuh nggak ada semislik ya. Sayang banget nggak ada ya. Kalau ada 20 semislik sih dipakein ban semislik itu pasti keren banget sih. Tapi sebenarnya apa namanya, alur yang PHI ini juga bagus sih. Gimana menurut kalian Boy? Oke, kita lihat yang 20 selanjutnya. Ada di mobil yang putih ini nih. Ini dia HSR Mid. Ini Mid 05 ya. Mid 05. Waduh, ini original design dari HSR Wheel. Ganteng banget. Untuk speknya sendiri dia itu ada di ring 20 dengan lebar 9 dengan offsetnya itu 35. Untuk ukuran ban kita masih menggunakan ukuran ban yang sama ya. 245-35 karena untuk di ring 20 expander itu kayaknya cuma satu ukuran ban doang yang bisa masuk nih. Untuk modelnya sih kita udah lihat modelnya tuh kayak mobil-mobil Jeep kayak gitu ya. Ya sebenarnya masuk-masuk aja sih kalau untuk SUV kayak gini ya. Cuman kalau yang gue lihat depannya itu dia fitment secara fitment itu agak keluar dan keluarnya lumayan banyak sih. Balik lagi ya kalau misalnya kalian mau ya silakan. Modifikasi itu kan tergantung selera dan kebutuhan kalian, bukan netizen. Kenapa? Karena kan mobil-mobil kalian, kalian yang modif, kalian yang pakai. Minimal kalian harus nyenangin diri kalian sendiri, minimal. Untuk fitment belakang agak keluar sedikit. Tapi ini gokil sih. Keren ya. Ini expander ini kalau misalnya pakai velg kayak gini tuh gua melihatnya malah jadi kayak Pajero ya. Jadi agak lebih gede gitu. Keren, keren, keren. Oke, kita lihat pilihan ring 20 selanjutnya sini, masuk ke tengah-tengah. Nah, untuk selanjutnya ini ada di ring 20, namanya itu HSR Som Lucky dengan spesifikasi ring 20, lebarnya 8 dengan offsetnya itu sorry. Lebarnya itu bukan 8 tapi 8,5 dengan offsetnya itu 40 ya. Nah, untuk ukuran bannya sendiri di ring 20 masih kita gunakan 245-35 karena memang the one and only itu doang sih kayaknya sih yang paling pas dan paling cocok ya untuk si expander ini nih. Untuk modelnya sendiri sih dia modelnya gahar juga ya. Model-model akar, ya timeless juga sih sebenarnya kalau menurut gue. Keren. Terus ininya juga masih, ternyata ban yang ini 235 ya. 235-35 nih. Coba di notes ya Git, ini 235-35 bukan 245 nih. Untuk fitmentnya sendiri bagian depan agak keluar sedikit, tapi ya masih intoleran. Masih bisa ditoleransi, bagian belakang dia lebih dominan rata body dan auce. Lanjut. Pilihan untuk ring 20 terakhir ya. Nah, ini dia. Ini gokil. Ini original design juga dari HSR Wheel, namanya itu adalah Mid 02. Yang ini kayaknya cuma tinggal beberapa set doang nih kayaknya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian udah lihat nonton video ini, langsung buru-buru dipesan aja deh, ya. Ini Mid 02 dengan spesifikasi ring 20, lebarnya itu 8,5 dengan offsetnya itu 35 ya. Jadi dia agak-agak masuk ke dalam. Untuk modelnya sih ya balik lagi ini sih sebenarnya benar-benar model untuk Jeep ya. Jadi kalau gue lihat nih kalau expander terus pakai velg kayak begini tuh jadi kelihatan jadi lebih gede, lebih gahar sih kalau menurut gue. Lebih laki kali ya. Gimana Boy? Untuk fitmentnya sih bagian depan dia memang dia keluar, agak-agak keluar sedikit. Untuk bagian depannya dia agak-agak keluar sedikit dan ini harus lebih hati-hati kalau misalnya kalian sayang velg, tapi kalau misalnya nggak sayang-sayang sih atau cepat bosan ya udahlah ya. 3 bulan sekali ganti velg boleh juga Boy. Untuk bagian belakang dia fitmentnya juga oke. Nah, untuk bannya ini dia berapa? Oh, kan. Nah, kalau yang ini dia pakai ukuran bannya itu 245-30. Jadi kalau tadi 235-35 yang ring 20 yang tadi, kalau yang sekarang 245-30. Ada dua pilihan berarti yang bisa masuk ban-ban untuk ring 20. Oke. Okay. Udah semua ya.
Udah kita bahas dari ring 17 sampai ring 20. Sekarang gue pengen ngajak teman-teman dari Expander Mitsubishi Owner Club untuk minta pendapat mereka, ya kan? Mana dia? What's Om? Waduh, merapat. Wah. Kita panggil mereka ya. Ini apa ya? Ini City of Rim pertama yang kita kerjasama dengan komunitas. Kebetulan Xmog itu udah bekerja sama dengan HSR. Jadi bagi kalian juga, kalau misalnya kalian member Xmog dan pengen beli velg HSR, itu coba langsung tanya aja sama pengurusnya gimana caranya, nanti akan dijelasin. Oke boy, sekarang gue ada sama teman-teman dari Xmog. Waduh, luar biasa. Sekali lagi gue ucapin makasih banyak ya Om. Siap, sama Om Aldi. Om Ovi ya? Siap. Om Ovi, terus ada Om Wira. Ada Om Wira, ada Arianto. Om Haryanto. Om Haryanto, Om Taufik. Richard. Om Richard. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih Om, udah mau datang. Nah, sekarang gue minta masing-masing ke mobilnya. Ayo, coba diri samping mobilnya, ayo. Mana mobilnya? Mana mobilnya? Udah lupa. Paling. Masalahnya udah beda. Tuh, oh, udah beda ya? Beda. Iya, Om. Jangan sampai enggak bisa tidur ntar malam, Om. Sini. Coba gua mau nanya dari sini dulu nih. Ini. Nih, Om Wira. Om Wira chapter atau dari pengurus pusat? Saya dari pengurus pusat, dari pengurus nasional. Dari pengurus nasional ya, berarti dari Pengnas. Om, ini kan udah ganti velg nih, Om. Tadinya kan gimana, Om, setelah ganti velg? Ih. Gua sampai gua enggak bisa ngomong apa-apa, udah pakai lagi. Udah pakai bajunya ya. Udah cocok nih baju sama velg. Udah cocok ya. Jangan dicopot berarti. Siap. Enggak apa-apa jangan dicopot. Nanti tinggal ke dalam aja, Om. Ke kursi merah. Betul. Om, gimana, Om? Seharian nih. Kita kan udah seharian berarti. Kalau dari Om Wira sendiri gimana? Seru enggak? Seru banget sih. Di sini ada 5 expander dari Xmox Indonesia. Kebetulan terima kasih sekali nih buat Om Aldi dari timnya HSR sama-sama. Juga udah dapat kesempatan untuk fitting velg. Dicobain sama bannya sekalian, terus bener-bener kalau dilihat, wah udah kayaknya susah tidur nih Om. Bawa terus nih racun ya. Oke. Om Wira, terima kasih. Kita langsung ke samping Om Haryanto. Om Haryanto, Om ya. Gimana Om? Nih ya. Gimana nih? Coba. Lihat-lihat gimana perasaan nih? Nggak salah mobil kan? Nggak salah mobil. Makanya mobil. Tadi sempat kaget juga bingung mana gitu kan? Karena sepatunya udah beda gitu. Untung stikernya beda-beda ya, serentak sama semua ya. Nah, bingung juga ya. Apalagi plat nomornya ditutupin semua. Gimana Om, pengalaman Om? Ya kalau saya lihat sih dengan model konsep seperti ini sih cukup lumayan ibaratnya ngangkat lagi ke model yang lalu ya, gitu. Model lalu mungkin kita sering lihat old school ya. Iya, gitu. Konsep-konsep seperti ini gitu kan. Nah, sekarang baru nyoba kali ini dan ternyata dapat konsepnya gitu loh. Dapat ya? Dapat gitu. Jadi langsung bungkus. Gimana ya? Jangan kasih tahu sekarang dong. Enggak seru dong. Enggak seru dong. Pokoknya HSR oke lah. Oke. Om Haryanto, terima kasih atas waktunya. Lanjut. Wah, ini ring 20 nih. Dengan Om Richard. Om Richard. Gimana Om Richard hari ini? Tadi sempat mutar sekali dengan 20. Sebelumnya saya pakai 18. Ternyata sama aja, nggak ada bedanya. Oh, udah ngerasain ya? Cuma mungkin dari divisi otomotifnya Xmog, Cing Opi bilang lebih mantep lagi kalau dikasih damper sama centering ya Om ya. Bener ya Om? Bener dong. Centering kan untuk meredam getaran. Iya, kalau damper supaya nggak gasrot. Ya, jadi kan fair main naik turun. Iya Om. Jadi gimana? Udah jatuh cinta Om? Jatuh cinta. Pada pandangan? Pada pandangan pertama. Enggak mungkin kalau pertama. Tadi pertama masih ragu-ragu milihnya. Iya. Setelah sudah nempel mobil baru lah. Coba tadi putar sekeliling, waduh, ternyata luar biasa. Buat Xmog apa tuh? Lu harus beli ini. Ya. Yeah. Lu harus beli. Bisa-bisa jangan ragu lagi. Ya. Bener. Oke, gua udah tes. Makasih ya. Oke, thank you Om. Bisa-bisa aja dia ngiklan. Oke, okay, Om. Om Taufik, Om. Om Taufik, gimana Om Taufik? Om Taufik sebenarnya sukanya yang sebelah sana ya? Iya. Hah? Yang sebelah sana apa yang sebelah sini? Yang ini sih kayaknya. Ya pas. Yang ini pas. Bapak. Ya, oke yang apa tadinya? Yang mana Om? Pakai 20 juga. Heeh. Bagi ini sekarang pakai 20 juga ya. Iya. Sama. Ini bisa jadi salah satu recommended lah yang buat ganti ya. Ring 20. Ring 20. Jadi ganti. Nantilah kita pikir-pikir. Tapi gimana Om? Fun enggak? Bagus ini, bagus. Serang. Jadi salah satu bisa milih, bisa mau yang lokal juga ada. Yang luar juga ada, tapi ini enggak kalah bagus loh yang lokal ini HSR nih. Mantap juga pas dilihat kan tuh. Oh ya mantap. Pas dong. Dipasang. Yang penting jangan sampai enggak bisa tidur ya, aja. Ya itu Om. Siap. Mati. Om, makasih banyak. Makasih Om.
Terakhir nih, ini yang sering nongol di YouTube-nya Xmok nih. Ada ntar YouTube-nya di sini, ya, kalau masukin. Ya, Om Aldi. Om Ovi. Iya. Waduh. Gua hari ini sempat kagum ya, bahwasanya bisa kepilih semua size tuh pastinya. Terus juga tadinya gue juga agak meragukan di 19 kan. Ternyata gue juga pun penasaran juga pas di 19 ternyata gimana sih view-nya tampilannya gitu, tampilannya seperti apa. Nah, rekomen lah ibaratnya untuk size-nya, terus juga untuk velg-nya juga gitu ya kan. Jadi kembali lagi ke hati lu aja gitu. Kalau umpamanya memang lu firm di 20, di 18, apa segala macam, dan pastinya di ASR itu ada, bro. Ada semua ya? Ada semua. Ada dan semua. Gua enggak nyangka, jujur gua tadinya ini kayaknya enggak cocok nih di mobil Om Taufik ya kan, pas tadi itu makanya gua langsung pada teriak semua bareng tuh tadi, ya kan. Wih, gila ternyata tuh. Ternyata masuk ya? Ternyata masuk. Sama sih, ada beberapa velg yang gua pikir kayaknya enggak cocok deh kalau untuk expander, tapi ternyata pas dipasang ya begitu. Itu. Jadi sebenarnya gini Om, ini juga fasilitas yang kita berikan untuk terutama buat member-member Xmok di seluruh Indonesia. Karena kan HSR bukan hanya ada di sini nih. Yeah. Kita dari Aceh, Medan, Palembang, Bengkulu, ya. Medan, pokoknya hampir 80 toko itu hampir berapa provinsi ya? Hampir 30-40 provinsi itu kita udah ada semua Om. Nah. Dan di situ kan rata-rata teman-teman Xmok juga di sana ada kan, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Bali. Itu kita ada semua dan ini salah satu fasilitas yang kita kasih. Jadi kalau misalnya mau beli velg kan masih bingung nih kadang-kadang kan, iya. Tampilannya gimana apa segala macam, silakan datang ke toko dan itu silakan pasang kayak begini yang kayak kita bikin sekarang. Itu free Om. Nah, nggak beli pun nggak apa-apa, misalnya udah milih beberapa model, nyobain tempel pakai ban pun boleh dan ternyata memang masih nggak cocok, nggak beli pun nggak apa-apa. Betul, iya. Itu kita berikan kepada semua member Xmok karena kan kita udah kerjasama. Siap. Sekaligus memang untuk kalian semua boleh. Nah, itu yang makanya gue bilang bahwasanya kadang-kadang kita feelingnya kurang kuat kan. Tapi lu yakin aja, pada saat lu tempel yang tadinya lu gak jagoin, tiba-tiba tuh bisa jadi jagoan lu gitu. Itu yang aneh ada di ASR gitu. Itu dia memang anehnya Om. Siap. Velg tuh seperti itu. Siap. Oke lah Om Ovi, terima kasih banyak. Thank you, Di. Yuk kita gabung ke sana sama teman-teman. Thank you. Oke, boy, waduh. Weh, gue mau di sini nih. Oke boy, itu dia tadi beberapa rekomendasi velg dan ban untuk expander. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat info lengkapnya bisa cek ada di samping. Nah, kalau untuk rekomendasi gue nih secara pribadi, Om gue boleh kasih rekomendasi ya? Boleh. Nah, kalau untuk rekomendasi gue itu, expander itu cocoknya dia menggunakan menggunakan velg di ring 18. Itu paling amannya sih kalau menurut gue. Yeah. Dengan spek velgnya itu tuh ring 18, lebarnya itu sekitar range dari 7,5 sampai 8,5 itu masih aman. Dengan offsetnya itu antara 35 sampai 45, itu masih aman. Dan untuk ukuran bannya itu bisa pakai 225-50. Itu paling enak sih sebenarnya. 225-50. Jadi lebarnya dapat, nyamannya pun juga masih dapat. Tapi kalau misalnya gue lihat nih kan dari tadi nyobain dan ternyata ada yang suka dan di Xmok pun punya divisi sendiri ya, kata ada di ring 20. 18 juga ada ya? 18 juga. Ring 18 ada dan di ring 20 juga sebenarnya masih oke. Tapi kalau menurut gua kalau di ring 20 itu dia bannya kan udah menjadi terlalu tipis nih. Lebih ke style lah. Nah, jadi lebih ke style. Kalau misalnya kalian tidak terlalu memikirkan kenyamanan, bisa di-upgrade sampai ring 20 pakai bannya itu tadi 235 atau 245-30. 35 juga bisa. 35. 245-35 bisa, 245-30 juga bisa. Iya. Oke boy, itu tadi videonya. Gua Aldi Rais undur diri. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Yeah. Yeah.